Personel TNI dari Satgas Nanggala Kopassus terlibat adu kekuatan dengan personel Polri yang tergabung dalam Satgas Amole Brimob di Papua. Menurut kronologi, keributan itu dipicu kesalahpaham persoalan jual-beli rokok antara anggota Kopassus dengan Brimobda Aceh. Singkat cerita, anggota TNI ingin membeli rokok yang dijual oleh anggota Brimobda Aceh. Karena harga rokok yang ditawarkan terlalu mahal, maka terjadilah percekcokan hingga adu kekuatan. Perselisihan itu kemudian diselesaikan oleh pimpinan masing-masing Satgas. Akan tetapi saat kembali ke barak, anggota Brimob yang terluka masih tidak terima, dan minta bantuan rekannya untuk mencari anggota Kopassus tersebut. Sesampainya di lokasi, anggota Brimob tersebut melepaskan sebanyak 5 tembakan ke udara, dan berteriak-teriak mencari anggota Kopassus itu. Situasi kembali kondusif setelah pimpinan masing-masing satuan melakukan pertemuan untuk menahan anggota tersebut. Kesalahpahaman antara oknum anggota Kopassus dan Brimob Polri di Papua sampai ke telinga Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Andika Perkasa memastikan, jika semua oknum TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika, sedang diproses hukum oleh Puspom TNI Angkatan Darat. Pusat Polisi Militer TNI, bersama-sama dengan Pusat Militer TNI Angkatan Darat, sedang lakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut, kata Jenderal Andika pada Senin, 29 November 2021. Selain itu, kata Jenderal Andika, TNI juga sudah berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat. Itulah informasi terbaru dari kami, klik tombol subscribe di bawah ini untuk mengetahui kelanjutan dari kasus ini, terima kasih.